Sebetulnya cukup orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini atau yang sudah berlalu. Makanya kan fatabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampean hidup di dunia ini, siapa yang sampean lihat dan sampean tiru untuk sampean jadikan suri toladan? Sampean itu mau jadi kayak siapa hidup dunia ini? Kayak Fir'aun bangga sama rumahnya, sama hartanya, sama kedudukannya, itu yang sampean banggakan? Apa bedanya sampean sama Fir'aun kalau kayak gitu? Hanya saja ada orang yang tercapai cita-citanya dengan jadi penguasa, dengan jadi ini, dengan jadi ini, dan ada orang yang berkeinginan tapi tidak tercapai, tetapi cita-citanya sama, tidak ada bedanya. Faham maksudnya? Ada orang yang tercapai, dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dia berhasil mencapai pangkat setinggi-tingginya di mata manusia, tetapi tetap dia itu bukan siapa-siapa. Apa sampean mau niru orang-orang yang mulia? Bahasa kita ini orang-orang yang mulia ya. Siapa? Siapapun sampean contoh, ambil contoh orang-orang mulia. Siapa? Habib Soleh misalkan, Tanggul. Kayak Hamid Pasuruan, kayak As'ad. Hidupnya mulia. Sekarang mereka di mana? Di barzah. Orangnya sudah dikubur 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Sekarang pilihan ada di tangan sampean sendiri. Umur sama-sama dikasih umur sama Allah. Hati sama-sama dikasih hati sama Allah. Ibadah kita sama dengan ibadah mereka. Lalu sampean mau niru siapa? Jangan kacau ya. Kalau sampean kepingin mulia yang sebenarnya, bahkan sampai sampean ketika dikubur dalam tanah, tidak mungkin sampean dapatkan kecuali mengikuti orang-orang yang mulia dengan berhias dan menghiasi hati kita dengan sifat takwa kepada Allah.